Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini saya videokan kegiatan dari para kru bis ALS Novin 326 ya. Tadi selepas servis rem yang sekarang sudah terkondisi, ini sekarang ganti filter solar ini. Kertasnya kok malah dicopot Bang Abdi? Sisanya dicopot ya. Tarikannya. Karet saringan solar. Karet saringan solar, solar ya bang. Ya. Harus diganti. Dia nanti kalau nggak diganti mah bisa mampet dia. Oh. Jalannya nggak apa. Gerakannya kurang. Berapa kali PP ini Bang Abdi ganti filter seperti ini? Satu kali satu trip. Satu kali satu trip. Kemarin ganti di Solo. Oh. Untuk lap bang, untuk lap. Lap apa lap kering? Dan, ah? Terima kasih we. Halo, kemana? Iya, gelap. Tidak kari. Peralatannya juga komplit ya. Thank you.
Sudah nampak gagah ini ketua. Ya, lihat tadi mau mandi. Mau mandi di buka datang. Takutnya kalau mandi ada paket, anak perempuan nggak bisa bawa. Ternyata iya. Pak datang nggak baru jaman. Tapi kayaknya tadi Mbak Iro kesini. Oh iya, dia, tapi dia baru kejumpa di jalan tadi. Dia baru sakit. Oh. Maka saat jam aja takut nanti dia malah kena COVID juga. Apa? Orang Mbak Iro nggak kena COVID, atau yang dibilang COVID katanya. Corona. Roh COVID. Pak Ketua, apa? Untuk sewa hari ini berapa? Sewa hari ini sementara 12. Naik di jalan Gamping 3. Karangguni 4. Dari kantor 5 ada kuis nanti. Wah, jadi ini teman-teman sudah ada bocoran dari Pak Ketua ya. Kalau nanti ada kuis ya. Ya, dari kantor itu nanti 5 orang. Dari Karangguni 4, dari Gamping 3. Yang 7 naik jalan, yang 5 naik dari kantor ada kuis on bus. Baik. Hadiahnya jam tangan nanti ya, jam tangan. Itu ya? Hadiah yang 23, hadiah kegiatan juga digunakan. Oke. Pak Abdi, sewanya sudah paten ini. Alhamdulillah. 12. 12. Semoga saja nanti nambah lagi. Lahan penuh sampai merah. Apa? Akit penuh, penumpang penuh. Kalau dari Solo ramai enggak, Bang? Apa? Kayak trip kemarin ramai dari Solo. 16 orang. 16 orang nih. Semoga akitnya cuma potong dari Solo kemarin. Semoga saja nanti dari sini lebih dari 12, nanti bisa lebih dari 16. Amin. Nanti trip depan di sini lagi enggak kira-kira? Tahu belum pasti, tapi kalau bisa diusahain gitu ya. Bang Pendi juga sekarang bawa ALS 23 loh. 23. Iya, trip Solo itu ya. Solo. Iya. Ekonomi. Tapi untuk paket hari ini gimana ya? Kita tanya Pak Ketua nanti, Bang Abdi. Semoga saja paketnya banyak nanti. Siluman lagi. Pokoknya sementara ini dari Jogja banyak mobil siluman karena mobil Jogja yang 4 pada semaput. Ini nanti 326 siluman. Besok 330 siluman. Iya, 330 juga berangkat dari Jogja besok. Siluman juga. Ya, ini posisi di mana kamu? Eh? Posisi? Oh, di Bukan Batu. Kabarnya artinya Jogja gimana? 220. Ya. Kemarin kan 221 mati trip. Karena ada urusan di kampung. Akhirnya kan 13 maju. Ya kan? Siluman lagi. Oh, berarti belum ada beritanya arti 220. Oh ya, mudah-mudahan semaput aja dia itu. Ya. Ya, kamu sampai Bakan Batu. Ah. Gak keluar malam biasa ya. Bang takut tanya yang berangkat hari ini siapa? Tapi yang sudah dua nabi itu siluman lagi ketawa dia. Kok banyak siluman gimana? Iya mobil juga yang 4 maput. Hari ini dari Medan siluman juga 357. Tapi Bang Fauyu udah sampai Medan ketua? Iya tapi belum bisa ngejar trip. Prestasinya kan banyak dia itu. Oh iya. Yang lain sama yang lain kan tinggal sapulan saya berangkat berani. Nah, dia masih buka-buka gajar, peneleng, penelahin sama yang ngelitik-ngelitik itu, maka semaput dia. Nanti kalau dia semaput, malah ada untungnya Pak Go. Apa? Dia bisa keluar dari rombongan 253. Oh iya, iya. Nah, dia bisa keluar dari ini, aman di lumayan daripada terhimpit. Terhimpit 311 sama 253 ya? Nah, enak yang kipernya ini kan kiper dari Brasil ini, 253 itu. Oh. Bulan tendangan pojok aja ketangkap kok. Bulan lampu ketangkap, dan kita lepas bulannya itu. Karena dia kiper dari Brasil. Iya. Jadi, ini malah bisa
ya terhindar dari dua orang itu mah ada untungnya Pak Fauzi. Iya, iya. Karena dia tempuh cuci kemarin 4 trip Maput. Kalau ini nanti ya, ini kan 13 ini maju pakai timnya 221. Iya. Kalau 357 nanti belakangnya kan 220 nggak bisa maju. Iya. Akhirnya 25 kan maju. Oh iya. Dia iya. Mah keluar dari jaringan orang itu mah ada untungnya. Ada untungnya untuk ya, 220. Iya. Karena mah keluar dari bintang itu ada untungnya. Dari hari ini 357. Dari? Dari Medan. Dari Medan. Ini Ciluman juga. Oke. Baik Pak Ketua. Ya. Terima kasih atas informasinya. Banyak siluman masuk juga ini. Ini belum ada yang masuk lagi Pak Ketua. Pak, belum ada yang masuk lagi. Eh? Belum ada yang masuk. Yang masuk ke Solo bukan pantai dari Merak langsung Solo. Langsung Solo yang sibuk ini kok berangkat situ. Nomornya ini. Oke ya teman-teman ya, bila dari kalian suka dengan video saya suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati Horas nyaman Horas.